Saudara Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman dan Ketua DPRK Banda Aceh Faridnya Umar serta Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Brigjen Pol Heru Pranoto mendeklarasikan Gampung Brawi Kota Banda Aceh bersih dari narkoba. Acara tersebut berlangsung di halaman Masjid Al-Furqan Gampung Brawi Banda Aceh. Deklarasi Gampung Brawi sebagai kampung bersih dari narkoba ditandai dengan pemukulan rapai oleh Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman, Ketua DPRK Kota Banda Aceh Faridnya Umar dan Kepala BNNP Aceh serta para muspika Kecamatan Kuta Alam. Dalam sambutannya Aminullah Usman menyampaikan apresiasi kepada Gampung Brawi yang telah menyatakan diri perang melawan narkoba dengan gampung bersinar dan diharapkan Gampung tersebut menjadi model bagi gampung lain di Banda Aceh. Menurut Amin, dengan dilaunching Gampung Brawi sebagai gampung bersinar di Banda Aceh, maka sudah 4 gampung yang ada di Banda Aceh hadir sebagai gampung bersih dari narkoba. Sementara itu, Ketua DPRK Kota Banda Aceh Faridnya Umar mengapresiasi pemerintah Kota Banda Aceh yang telah mendeklarasikan Gampung Brawi sebagai gampung bersih dari narkoba. Menurut Farid, masa depan bangsa ini sangat tergantung di tangan pemuda. Sementara peredaran narkoba telah mengancam masa depan anak bangsa. Oleh sebab itu, perang terhadap narkoba menjadi tanggung jawab semua stakeholder. Kampung keempat setelah Kampung Pinang, Lampaluh dan Penayung. Harapannya adalah dengan hadirnya kampung ini, maka akan lahir program-program yang bertujuan untuk memberikan upaya preventif, pencegahan dan juga memberikan proteksi bagi generasi muda kita. Sehingga Gampung ini nanti bisa menjadi pilot project model bagi gampung-gampung yang lain yang ada di Kota Banda Aceh yang nantinya bisa membentengi generasi muda kita dari terlibat dalam peredaran narkoba. Dan karena memang narkoba itu merupakan musuh bangsa, karena itu kita bersepakat untuk memerangi narkoba secara total dari Kota Banda Aceh. Pada peluncuran Gampung Brawi sebagai gampung bersinar juga dilakukan ikrar anti-narkoba oleh anak-anak muda Gampung Brawi yang tergabung dalam Satgas Anti Narkoba. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.